Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Sukmata di Terowong. Dalam kesempatan hari ini Jumat Lur, kami bisa siarah kembali di makamnya Sang Misteri di Makam Pusari. Sobat berat, dulur-dulur semuanya, Sabang sampai Merauke. Yuk, kesempatan di hari Jumat ini mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Dan doa mudah-mudahan Sang Maestro di sana tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sobat-sobat dan dulur-dulur semuanya Sabang sampai Merauke dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini makam Sang Maestro di Macam Persari, alhamdulillahirabbil alamin, lingkungan dan cuaca di sekitar makam Sang Maestro alhamdulillah cerang, cerah dan bersih, Lur. Yuk kita lihat bareng-bareng cikidot. Sobat-sobat ambiar dimanapun Anda berada, dalam kesempatan hari ini Jumat Lur, kami bisa siarah kembali untuk juga membersihkan lingkungan dan juga melihat situasi kondisi sehabis semalam hujan deras sekali Lur. Kami bisa hadir kembali untuk melihat situasi kondisi makam Sang Maestro di Desa Campursari. Sobat-sobat dan dulur-dulur dimanapun Anda berada, juga sobat ambyar, komputer dimanapun Anda berada, dalam kesempatan di pagi hari ini, hari Jumat ini Lur, kami bisa kembali siarah ke makam Sang Maestro, yaitu Didi Kempot yang hari ini Lur habis hujanan semalam Lur. Alhamdulillah alamin, tidak ada kerusakan apapun alhamdulillah, tapi ini banyak sekali kotoran, tapi udah alhamdulillah udah bersih untuk dibersihkan sama pengelola makam Sang Maestro di Macam Persari. Sobat-sobat dan dulur-dulur semuanya Sabang sampai Merauke, sebelum dilanjut Lur, mohon dukungannya terus kami bisa memberitahukan warta berita makam Sang Maestro di Macam Persari. Dan sobat-sobat ambyar, mohon dukungannya supaya terus, jangan lupa makam Sang Maestro di Macam Persari, doakan dan sobat-sobat semuanya alhamdulillah rabbil alamin di makam Sang Maestro ini Lur sudah bersih, dibersihkan sama pengelola makam Sang Maestro. Jangan butuh doa Lur di Jumat ini, mudah-mudahan berkah. Yuk kita lihat bareng-bareng makam Sang Maestro seperti apa dalam makam Sang Maestro di sananya. Alhamdulillah alamin, di kesempatan pagi hari ini sekitaran makam Sang Maestro alhamdulillah luasannya indah sekali, juga sepoi-sepoi anginnya Lur. Dalam kesempatan ini kalau panjenengan semuanya ingin siarah ke makam Sang Maestro di pagi hari ini, alhamdulillah bersih lingkungannya, juga nuansanya cerah sekali Lur di lingkungannya makam Sang Maestro. Ya kita lihat ke dalam Lur, kita ziarah, kita juga mendoakan Sang Maestro yang menciptakan lagu-lagunya, karyanya almarhum Didi Kempot mendunia ini. Yuk kita bareng-bareng mendoakan semoga almarhum di sananya husnul khotimah, amin. Thank you.
Inilah lur makam Sang Mastro. Banyak bunga-bunga di pangkuan Sang Mastro lur. Di pangkuan makam Sang Mastro ini banyak bunga-bunga segar, banyak yang ziarah, juga banyak yang mendoakan. Dan juga lupa teman-teman dimanapun Anda berada, yuk sering-sering kita doakan, walaupun di rumah, walaupun di kaum anjena semuanya ingin ziarah ke makam Sang Mastro. Doakan di sini, makamnya di Desa Majasem, Kendal, Ngawi, Jawa Timur. Ya kami ikut berdoa di sini lur. Sekian atas perhatiannya kami ucapkan di hari Jumat ini. Semoga Sobat Ambyar Komputer semuanya selalu sehat dan bahagia bersama keluarga dan banyak rezekinya. Dari Sukatani Terowong, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.